Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Ibadah Minggu 30 Agustus ini akan dilayani oleh Saudara Duta Lumadi, STH. Sebelum memasuki ibadah Majelis Gereja, menekankan beberapa hal dalam warta gereja. Satu, masa orientasi Saudara Duta Lumadi berakhir pada tanggal 30 Agustus 2020 hari ini. Yang kedua, kami mohon partisipasi jemaat untuk mengisi formulir penilaian terhadap bakal calon pendeta. Yang ketiga, pemilihan bakal calon pendeta akan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2020 di tempat pemilihan suara kelompok atau pepandan masing-masing. Empat, Amplop persembahan dapat diambil dan dikembalikan lagi di tempat yang telah disediakan, atau dititipkan kepada pengurus kelompok, atau pendamping kelompok masing-masing, atau di pepandan masing-masing. Demikian penekanan warta gereja dari majelis jemaat. Sebelum masuk ke dalam ibadah, marilah kita ciptakan suasana hening sejenak. Suasana hening cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus, Marilah kita memulai ibadah Minggu pagi hari ini dengan menyanyikan kidung jemaat 222B bait 1, 2 dan 8. Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Allah, Sang Pemilik kehidupan, adalah sumber pertolongan kita. Damai sejahtera dari Allah menyertai kita sekalian. Kini dan selamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, dalam lingkaran liturgi gerejawi hari Minggu ini kita telah memasuki Minggu Biasa ke-22. Ke Tema ibadah hari Minggu ini adalah menjadi pengikut Yesus yang berani. Dengan tujuan jemaat memiliki keberanian untuk berkarya sebagai pengikut Yesus. Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 27 berbunyi demikian. "Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita kembali diingatkan akan hukum Tuhan, sebagaimana yang tadi sudah bersama-sama kita dengarkan, bahwa kita diajak untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan juga sesama kita, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, dan juga dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, dan dengan segenap akal budi kita. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita mengambil saat hening sejenak. Kita mawas diri ke dalam diri kita masing-masing, sembari kita mempertanyakan dan melihat apakah dalam kehidupan kita ini kita sudah bisa melaksanakan hukum Tuhan sebagaimana yang tadi sudah kita dengar, dan juga kita nanti akan bersama-sama memanjatkan doa permohonan untuk pengampunan dosa kita saat hening untuk kita. Kita berdoa, ya Tuhan, Allah Bapa kami, kami mengucap syukur atas karena peringatan yang kembali Engkau berikan kepada kami. Engkau senantiasa berkenan untuk mengingatkan kami atas hukum yang senantiasa sudah Engkau berikan kepada kami, bahwa Engkau menginginkan kami untuk bisa mengasihi Engkau dan juga sesama kami dengan segenap hati, jiwa. Kekuatan dan juga dengan segenap akal budi kami, akan tetapi Tuhan, kami mengakui sebagai manusia, kami masih sangat sulit untuk bisa sepenuhnya menjalankan hukum ini, bahwa sering kali kami masih merasakan rasa iri, rasa benci, rasa marah kepada sesama kami, ataupun bahkan kami juga pernah merasakan kebencian, merasakan kekesalan kepadamu. Untuk itu, Tuhan, kami pada saat ini hadir di hadirat-Mu. Kami mengakui bahwa kami masih belum bisa sepenuhnya melaksanakan apa yang menjadi hukum dan perintah-Mu di dalam kehidupan kami ini. Untuk itu, Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk senantiasa mengajari kami, mengingatkan kami, dan menuntun kami agar kami bisa terus mengingat akan hukum yang Engkau berikan kepada kami agar kami bisa melaksanakan perintahmu dan hukum yang engkau berikan kepada kami, agar kami bisa mengasihi engkau dan juga sesama kami, sekuat dan juga segenap hati, jiwa, kekuatan, dan juga akal budi kami. Kami percaya bahwa engkau adalah Allah yang maha pemurah, yang akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami dan juga engkau berkenan untuk menuntun langkah kami agar kami menjadi putra-putrimu yang semakin dekat dengan engkau dan menjalankan setiap perintahmu dalam kehidupan kami. Amin. Karena belas kasihnya yang tidak terbatas ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka, Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni untuk masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Dan kini, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam Surat Filipi, pasalnya yang kedua ayat 5 sampai yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Saudara-saudara sekalian sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan Marilah kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu Kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur atas karena penyertaan-Mu dan kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Saat ini Engkau masih berkenan untuk memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama membaca dan juga merenang, merenungkan firman-Mu Kiranya engkau berkenan juga untuk mencurahkan roh kudusmu kepada setiap kami Dan juga menyertai kami dimanapun kami berada Agar ketika kami nanti membaca dan juga merenungkan firmanmu Kami bisa meresapi apa yang engkau kehendaki dalam kehidupan kami Kami bisa belajar atas apa yang menjadi firmanmu, kebenaran firmanmu Untuk bisa kiranya kami laksanakan dalam kehidupan kami Kiranya engkau juga berkenan untuk menyertai hambamu ini Agar apa yang hambamu ini sampaikan hanya seturut dengan kehendakmu Dan apa yang hambamu ini sampaikan juga bisa digunakan untuk membuat kehidupan kami semua di dunia ini menjadi lebih baik lagi Untuk itu Tuhan kiranya engkau berkarya melalui hambamu ini Dan juga menyertai setiap orang yang akan mendengarkan firmanmu nanti Terima kasih Tuhan, amin Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuai bacaan leksionari yang kita gunakan, dasar khotbah hari ini diambil dari empat bacaan. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Musa diutus Tuhan. Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah. Semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah, ayahmu, Allah Abraham, Allah Iskak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi, sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firmannya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu." Bahwa aku yang mengutus Engkau, apabila Engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila Aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus Aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku." Bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab mereka kepada mereka? Firman Allah kepada Musa: "Aku adalah Aku." Lalu firmannya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu: 'Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu.'" Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa: "Beginilah kau katakan kepada orang Israel." Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun temurun. Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan diambil dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai dengan 6 dilanjutkan ayat yang ke-23 sampai yang ke-26 dilanjutkan dengan ayat 45B Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujijat-mujijatnya dan penghukum-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya untuk memperdayakan hamba-hambanya diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya dan memegang segala pengajarannya haleluya Bacaan kedua diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 Kitab Roma pasal 12 ayat 1 ayat 12 sampai 21 Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa, bantulah dalam keku kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang mengan menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis: "Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan." Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan; jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya janganlah kamu kalah terhadap kejahatan tetapi pikir tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan demikianlah firman Allah Syukur, Syukur kepada Allah bacaan Injil terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai yang ke-28 Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai yang ke-28 Saya akan membacakannya untuk kita sekalian Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan mereka masing-masing. Haleluya! jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Saya kira kita semua pasti sering mendengar ucapan yang mengatakan bahwa Manusia itu merencana tetapi Tuhan yang menentukan Nah tentu saja kalimat ini bukan kalimat yang asing lagi bagi kita Tapi pasti sering kita dengar gitu. Bahkan mungkin ada yang setiap hari merasakannya juga Akan tetapi Mari kita melihat apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh kalimat ini, karena kalimat itu seolah-olah begitu mudah diucapkan. Tetapi, ketika hal itu betul-betul terjadi, kita sendiri malah melupakan kalimat itu sendiri. Nah, ketika seseorang mengatakan bahwa manusia membuat rencana dan Tuhan yang menentukan, sebetulnya kalimat ini ingin menyampaikan bahwa kehendak Tuhan itu jauh lebih besar daripada rencana yang bisa dibuat oleh manusia. Dan tentu saja kita juga memahami bahwa Tuhan itu menentukan segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan manusia. Tidak hanya kehidupan manusia, tetapi tetapi juga seluruh ciptaan ini barangkali. Bahwa Tuhan itu menentukan segala sesuatunya. Ini menjadi pemahaman umum yang selalu kita pahami. Dan selain itu, kita juga harus menyadari bahwa kalimat yang tadi sudah kita uh, dengarkan bersama juga mengandung makna bahwa kehidupan bersama uh, dengan Tuhan itu juga menuntut sebuah kepasrahan. Ketika kita membuat rencana, dan juga Tuhan yang nanti akan menentukan itu adalah menunjukkan sebuah kepasrahan, di mana apapun yang kita rencanakan nantinya bisa berubah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Tuhan, sekalipun itu nanti belum pasti sama dengan apa yang kita rencanakan. Oleh sebab itu, kita bisa mengajukan sebuah pertanyaan sekarang. Lalu, bagaimana seandainya rencana yang kita buat itu ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita masih akan tetap bisa menyatakan bahwa kita membuat rencana dan Tuhan yang menentukan, atau kita justru berbalik dan kemudian kita protes, "Lo, Tuhan, kenapa terjadi seperti ini?" Kenapa rencanaku tidak berjalan dengan sesuai e, harapan? Kenapa harapanku tidak terwujud begitu? Nah, apakah kita bisa menerima situasi yang seperti ini? Kita bisa menerima situasi bahwa harapan kita itu tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak. Seperti kalau kita melihat apa yang dialami oleh Petrus di Injil Matius pasal 16 yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama bahwa ketika Petrus menyampaikan di ayat 22 kiranya Allah menjauhkan hal itu. Dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Petrus adalah supaya Yesus itu tidak mengalami penderitaan dan penghakiman dari orang-orang para ahli Taurat, imam-imam dan juga pihak tua-tua di Yerusalem. Nah Petrus dalam bayangannya menghendaki, menginginkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak melalui penderitaan itu. Terlebih lagi ketika di perikop sebelumnya, sebagaimana yang sudah kita bahas di ibadah minggu lalu, bahwa Petrus mengetahui, meyakini bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Nah dari pengakuan Petrus itu, Tentu saja, Petrus akan kesulitan untuk memahami bagaimana seorang anak Allah yang hidup justru mengalami penderitaan, bahkan mati. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, di ayat 22 Petrus mengatakan, "Kiranya Allah menjauhkan hal itu, dan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Nah kita tahu bahwa di ayat 23 kemudian Yesus mengatakan dengan keras menegur Petrus bahwa apa yang dikatakan Petrus itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi apa yang disampaikan Petrus itu semata-mata adalah apa yang menjadi kehendak manusia. Teguran Yesus itu kemudian diikuti juga dengan sebuah kata yang kalimat yang sering kali kita dengar bahwa kita diajak untuk menyangkal diri kita masing-masing. Setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, kata menyangkal diri dan memikul salib itu adalah kata-kata yang sering juga kita dengar dalam kehidupan iman kita. Nah, tetapi kita juga sering kali bertanya, apa maksud dari menyangkal diri? Nah, kalau kita kaitkan kata menyangkal diri dengan konteks dalam perikop ini, yang ingin disampaikan Yesus adalah bahwa kita diajak untuk mengutamakan kehendak Allah lebih dari apa yang kita kehendaki. Artinya kita diajak untuk mengutamakan kehendak Allah Sekalipun hal itu tidak sesuai dengan rencana dan harapan kita, Petrus diajak oleh Yesus untuk menyangkal dirinya agar ia bisa menyadari, mengakui, menerima bahwa Yesus itu harus menderita dan mati di hadapan imam-imam dan ahli Taurat. Sekalipun hal itu adalah hal yang sulit untuk diterima oleh Petrus. Nah, sekarang marilah kita melihat ke dalam diri kita masing-masing dan kembali kita menyanyikan ke dalam diri kita. Apakah kita masih bisa mengiyakan atau menyetujui bahwa manusia merencanakan dan Tuhan yang menentukan atau tidak? Apakah kita masih bisa menerima, kalau seandainya kehendak Tuhan, kehendak Allah itu ternyata berbanding terbalik, tidak sama dengan apa yang menjadi keinginan dan kehendak rencana kehidupan kita? Apakah kita tetap bisa memasrahkan kehidupan kita? Apakah kita tetap bersedia melangkah bersama dengan Allah, sekalipun? Apa yang kita kehendaki ini tidak terwujud dalam kehidupan kita. Artinya, saudara-saudara sekalian, kepasrahan dalam hal ini kita diajak untuk berani melangkah, berjalan bersama dengan Allah, meskipun itu berarti kita berjalan di dalam ketidaktahuan akan apa yang menjadi kehendak Allah, seperti Petrus tadi. Petrus pasti kesulitan untuk memahami bagaimana seorang anak Allah yang hidup itu harus menderita, bahkan mati, di dunia. Itu pasti menjadi satu hal yang tidak masuk akal. Akan tetapi, sekarang belajar dari pengalaman Petrus itu, kita diajak, kita ditanya kembali, apakah kita bersedia untuk berjalan dan melangkah. Dalam ketidaktahuan itu, kita berjalan dalam ketidakpemahaman kita akan apa yang sebetulnya menjadi kehendak Allah. Nah, hal itu juga sekaligus menjadi tantangan bagi kita: apakah kita bersedia untuk senantiasa mencari tahu apa yang sebetulnya menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sebetulnya, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan ini? Nah, itulah tanggung jawab utama kita. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana caranya untuk kita ini bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita? Saudara-saudara sekalian. Kita memang tidak akan bisa mengetahui secara pasti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan, menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi tanggung jawab kita sekali lagi adalah mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, dan cara yang bisa kita lakukan adalah bahwa dalam setiap langkah kehidupan kita ini. Kita menanyakan ke dalam diri kita masing-masing, apakah hal yang akan aku lakukan ini? Apakah keputusan yang akan aku ambil ini kira-kira betul-betul menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanku? Artinya, kita diajak untuk melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan, dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita bertanya, apakah... Dengan keputusanku ini, apakah dengan langkah ini itu bisa betul-betul menjadikan kehendak Tuhan dalam hidupku itu menjadi kenyataan atau tidak? Sekaligus kita bertanya, kalau seandainya keputusanku ini adalah kehendak Tuhan untuk aku jalani dalam kehidupanku, tetapi... Rasanya kehendak Tuhan ini sangat sulit dan tidak menyenangkan untuk aku jalani dalam kehidupanku. Apakah aku masih mau untuk melangkah bersama dengan Tuhan, atau sekarang aku mau berjalan sesuai dengan keinginanku sendiri? Apakah aku berani? Menjadi orang yang berjalan di dalam ketidaktahuanku, di dalam ketidaknyamananku, untuk mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupan ini, atau aku, kita hanyalah menjadi orang-orang yang berjalan sesuai dengan keinginan diri kita sendiri dan mengabaikan kehendak Tuhan, saudara-saudara nah, sekalian. Kiranya hal ini menjadi renungan dan refleksi dalam kehidupan kita. Mana hal yang lebih kita utamakan? Kita berjalan di dalam ketidaktahuan bahwa kehendak Tuhan dalam kehidupan ini menjadi sebuah misteri yang tidak akan terpecahkan, tetapi tetap akan kita jalani, atau kita hanya berjalan mengikuti rencana kita. Dan mengabaikan bahwa Tuhan yang menentukan segala sesuatunya, dan kalau kita memang berani berjalan mengambil keputusan itu, bahwa kita berjalan di dalam ketidaktahuan dan mengikuti kehendak Allah. Ada satu hal yang perlu kita yakini, bahwa di dalam ketidaktahuan itu, Tuhan sendiri yang akan menuntun dan menemani langkah. Kehidupan kita sekalipun, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu barangkali tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, apa yang kita rencanakan. Amin. Saat teduh untuk kita, kita melihat ke dalam diri kita, apakah kita sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah atau tidak. Saat penting cukup, saudara-saudara sekalian. Kini, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur atas karena berkat-Mu. Kami saat ini masih bisa mendengarkan firman-Mu dan juga menggumulkan firman-Mu untuk kami pelajari dan kami laksanakan dalam kehidupan kami masing-masing. Meskipun pada saat ini kami masih belum bisa bersama-sama beribadah di gerejamu karena situasi pandemi yang sampai saat ini masih juga belum selesai akan tetapi kami masih bisa merasakan kebahagiaan dan sukacita karena berkat-Mu Tuhan kami masih bisa mendengarkan firman-Mu di tempat kami masing-masing beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing Meskipun kami saat ini masih merindukan, sangat merindukan untuk kami bisa berkumpul, bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, dengan seluruh jemaat di GKJ Ungaran ini khususnya Tuhan. Untuk itu kami berdoa bahwa meskipun dalam situasi yang masih sangat tidak menyenangkan ini, berkatmu masih bisa kami rasakan dan rahmatmu masih tercurah dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan kami mengucap syukur dan kami sungguh berterima kasih atas karena berkatmu itu Dan pada kesempatan kali ini Tuhan kami ingin memanjatkan doa permohonan dan doa syafaat kami Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bahwa di tengah situasi pandemi ini kami kiranya bisa senantiasa bersatu di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini kiranya seluruh elemen masyarakat bisa saling bahu membahu tolong-menolong untuk memberikan pertolongan dan juga bantuan kepada siapa saja yang karena pandemi ini membutuhkan pertolongan. Kiranya Engkau juga memberkati setiap langkah yang diusahakan oleh pemerintah di negara ini agar setiap uh, usaha untuk menemukan vaksin dan usaha penyembuhan uh, dari setiap uh, orang yang saat ini sudah terdampak positif dari virus COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik kami bisa segera mendapatkan vaksin untuk bisa segera terbebas dari pandemi ini Tuhan kiranya atas karena penyertaanmu kehidupan kami sebagai masyarakat di negara ini bisa semakin baik dan kiranya kami sebagai masyarakat juga bisa berpartisipasi secara baik untuk juga mendukung pemerintahan di negara ini agar bisa semakin hidup dalam negara ini dalam situasi yang lebih baik pula. Kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini, GKJ Ungaran ini Tuhan, kiranya engkau senantiasa memberkati persekutuan ini, engkau menyertai Bapak Pendeta Andreas Oktavianto dan juga seluruh majelis yang ada di GKJ Ungaran dan juga setiap komisi, kelompok maupun tim dan juga pepantan yang ada di gerejamu ini, agar meskipun dalam situasi yang tidak normal ini, kami masih bisa melaksanakan pelayanan kami, kami bisa menjalankan tugas tanggung jawab kami untuk melayani jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya setiap program yang tersusun, setiap rencana yang akan kami jalankan adalah seturut dengan kehendak-Mu dan kami bisa menjalankan setiap tugas tanggung jawab itu dengan sebaik mungkin dan senantiasa men menyerahkannya hanya di dalam kuasa tangan-Mu dan tuntunan tangan-Mu. Adalah satu-satunya jalan yang bisa kami lalui. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap kami yang barangkali saat ini berada dalam keadaan sakit maupun dalam pergumulan kami masing-masing. Kiranya Engkau juga menyertai kami pribadi, lepas pribadi, agar dalam setiap sakit penyakit yang kami derita maupun juga dalam setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Kami bisa senantiasa mengandalkan Engkau untuk turut campur tangan dalam kami menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan kami dan juga dalam kehidupan kami ini kiranya kami hanya senantiasa menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam kuasa tanganmu. Kami percaya bahwa dalam keadaan apapun Engkau akan senantiasa menyertai dan menuntun kami agar terang cinta kasih lah satu-satunya sumber pengharapan kami. Dan juga menjadi terang dalam kami menjalani kehidupan kami ini, ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, Lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam Kerajaan Maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Untuk itu, dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 13 yang demikian bunyinya Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan baik dalam hal kelimpahan Maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Marilah, sebelum kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan, kita datang dalam doa. Bapa Tuhan Allah, sumber kehidupan kami, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih. Atas pemeliharaan hidup kami, dan juga berkat yang senantiasa Engkau curahkan dan limpahkan kepada setiap kami melalui segala kegiatan, aktivitas, maupun di dalam pekerjaan kami. Untuk itu, ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami, kami akan mempersembahkan sebagian berkat yang daripadamu. Untuk itu, ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan persembahan ini, dan terimalah sehingga persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapak kami juga berdoa untuk setiap kami yang telah yang akan mempersembahkan persembahan ini. Kiranya Bapak berkati di dalam kehidupannya, sehingga dapat mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati di dalam kehidupannya. Juga berikan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini. Bapa. apabila di dalam kami berpersembahan ini terselip dosa, kiranya Bapa mengampuninya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami, kami telah berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan ini sambil menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan. Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ibadah ini kita diajak untuk memiliki keberanian dan berkarya sebagai pengikut Kristus. Kini, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami, Kami mengarahkan hati kepada, hati kepada Tuhan. Tuhan. Jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya, dan kini marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Yang dikasih Tuhan, ibadah pada minggu hari ini telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.